Bagi calon wakil gubernur DKI Jakarta petahana, tawuran antar dua kelompok warga di Jakarta Pusat terjadi karena minimnya kegiatan bersama. Untuk meminimalisir tawuran, Jarot akan mengusahakan pembangunan ruang terbuka yang bisa dilakukan warga bersama. Sementara menurut calon gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, minimnya lapangan pekerjaan jadi salah satu alasan terjadinya tawuran. Jika lapangan pekerjaan mencukupi, warga akan lebih banyak menghabiskan waktu untuk bekerja daripada tawuran.